Sekarang ditutup ya, karena sudah bentar lagi memasuki sholat duhur. Hanya dari dalam boleh keluar, tapi di luar tidak boleh masuk. Ini banyak yang mau masuk, ditutup. Jadi akses untuk ke dalam sudah mulai ditutup. Masya Allah, tabarakallah, ini salah satu petugas jemaah haji standby. Ini petugas kesehatan standby untuk selalu memantau para jemaah haji dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya sahabat Eros. Alhamdulillah, siang hari ini saya akan share buat sahabat-sahabati dimanapun kalian berada, suasana menjelang 15 menit sebelum azan duhur. Masya Allah, tabarakallah, inilah para jemaah haji berbondong-bondong menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat duhur berjamaah. Ini masuk di bab ajiat. Jadi di jalan yang tanjakan, kayak apa namanya ini, kayak jalan tol. Masya Allah, tabarakallah, para jamaah bergegas semua berbondong-bondong untuk melaksanakan salat duhur berjamaah. Assalam, tabarakallah. Saya doakan untuk sahabat-sahabati dimanapun kalian berada yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah segera panggil bisa melaksanakan ibadah haji dan juga umrah dan ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa lihat di sini sahabat, Masya Allah, penuh sekali ya. Banyak pakai payung, semua jemaah pakai payung semua karena panas luar biasa di kota Mekah ini. Bahkan banyak jemaah jatuh sakit atau pingsan melihat atau menghirup udara panas di kota Mekah. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Yang sekarang ditutup ya, karena sudah bentar lagi memasuki sholat duhur. Hanya dari dalam boleh keluar, tapi di luar tidak boleh masuk. Ini banyak yang mau masuk, ditutup. Jadi akses untuk ke dalam sudah mulai ditutup. Masya Allah, tabarakallah, ini salah satu petugas jemaah haji standby. Ini petugas kesehatan standby untuk selalu memantau para jemaah haji dari Indonesia di setiap waktu ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalam. Panasnya luar biasa sahabat. Ini kayaknya bapak ini kebingungan. Ini Masya Allah, tabarakallah, kita bisa melihat suasana siang hari di siang bolong. Semua blower-blower seperti ini dinyalakan ya, dinyalakan semua dan keluar keluar air. Jadi untuk mendinginkan para jamaah haji. Bahkan di kawasan Hajiat Musafi dan juga Hajiat Sud ini penuh dengan jamaah haji. Semua berbondong-bondong ingin melaksanakan sholat duhur berjamaah, karena sebentar lagi 15 menit lagi insya Allah akan memasuki waktu sholat duhur. Bahkan di area sana tempat akses masuk ke dalam Masjidil Haram sekarang sudah ditutup karena sudah penuh mungkin di dalam. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam, mau masuk ke area Masjidil Haram atau mau sholat ke dalam, diusahakan untuk jamaah haji atau jamaah umroh jam 11 atau setengah jam sebelum sholat atau sebelum adzan duhur atau adzan 5 waktu. Jadi kita bisa masuk. Kalau sudah memasuki 15 menit lagi, maksudnya kalau sudah mendekati adzan
duhur otomatis ditutup ya. Ini masya Allah tabarakallah, semua pakai payung sahabat, tidak kuat ke cuaca panas di kota Mekah ya. Assalam. Ini bagian para jemaah yang hotelnya jauh-jauh, yang ada di Mahbus Din untuk jemaah haji, yang ada di Nispala, Aziziyah, semua dari apa namanya parkirannya di Ajad Sud, Ajad Musafi. Allah yang rindu tanah suci Mekah Madinah, semoga segera Allah panggil bisa melaksanakan menjalankan ibadah umrah dan haji insyaallah, dan ziarah ke Rasulullah, amin. Nah, kita lihat, dan sekarang tidak terlalu panas ya dibandingkan 3 hari yang lalu. Kalau 3 hari yang lalu masya Allah panasnya luar biasa sahabat, karena enggak seterusnya di sini itu panas terus, kadang suhu itu mulai turun naik turun naik turun, jadi perlu hati-hatilah untuk para calon jemaah haji, harus siap-siap minum vitamin dan juga pakai payung seperti ini, karena banyak tadi saya lihat bagian yang lansia, bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia khususnya dari jamaah umroh Indonesia tergeletak disebabkan kecapean dan juga panas luar biasa. Para sedekah sudah pada memberikan air kepada para calon jemaah haji, pahala yang sangat luar biasa. Ini makin banyak ya dari sana terus sampai ke sana. Orang Arab ini berlomba-lomba bersedekah air. Masya Allah. Seram ini juga ada di sini sahabat. Banyak itu satu karton. Penuh. Di mobilnya penuh. Yes, salam. Yang pernah booking hotel di Ajad Musafi, di hotel-hotel sini, silahkan komen di kolom komentar. Yang rindu tempat atau jalur ini silahkan komen. Oh, ini para jemaah haji baru tiba sahabat. Ini akan melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan semua oleh Allah. Saya ingin naik busnya jemaah yang untuk mana ya? Lupa saya. Kawasan Mispalah. Mispalah lebih dekat. Kayaknya enggak ada ya. Di sebelah sana jauh. Kita naik taksi aja sahabat. Alhamdulillah sudah naik taksi sahabat. Oke, terima kasih sahabat, kalian sudah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Itulah tadi suasana menjelang sholat
duhur, 5 menit sebelum adzan salat duhur, jemaah sudah berbondong-bondong menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah salat duhur bagaimana. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga yang lain yang belum kesini segera Allah nusul bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar dan juga like, subscribe. Dan langsung DM Instagram sahabat Eros. Terima kasih. Saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.